Waktu majalah Pramuka sekali ini gue datang ke sini tadi iseng-iseng. Sebenarnya gue nggak pengen buat konten guys ya, tapi karena ini gue udah terlanjur review guys ya, sekarang udah jam 10 nih. Nah, di sini gue lihat ada Brian terpotong-potong nih, lumayan ya. Gue buat konten reviewnya tadi gue kira masih bagus nih, ini masih terpotong-potong. Nah, ini gue mau topi tadi gue buka-buka nih, ini ada dalam sini kayak keranjang gitu, isinya make up. Ini ada lagi nih, gue kira tadi nggak aku potong guys ya. Nah, ini kain dalam yang udah dipotong-potongin nih. Nih, murahnya guys ya. Ini kayak pengikat buat mandi tuh. Nah, kondisinya udah dorong ini. Tadi gue nemu di sini nih. Padahal gue hanya iseng-iseng ya. Ini kayak ini juga nih. Bagus nih. Ini ya. Ini ya. Itu isinya karung guys. Resleting. Terus ini anak-anak. Ini belum selesai garisnya. Tadi gue pikir nggak aku potong guys ya, ternyata aku potong dia. Kurangnya dua orang aku potong ya. Ini sih udah sisa-sisanya ya guys ya. Udah tadi didorongin guys. Gue cuma iseng-iseng datang mantau guys. Ini ada topi nih. Ya biasanya kalau udah didorongin gak ada apa-apa, tapi kan kali aja nemu sesuatu kayak gitu tuh. Gue nemu kresiknya guys ya. Ini sepatu nih. Tuh. Keren ya. Karena ini udah ditimbunin gue liat ya. Udah ada nih Nita. Timbunan baru nih. Ada juga pakaian ini yang udah ketanam, pasti bongkarin sama mereka. Gue tadi rencananya mau ke sana ya guys, di ujung sana tuh. Oh, di sini nggak ada nih, tas-tas saja nih. Di sini orang kayaknya nggak membuang guys ya. Cuma daerah ini aja. Ini ada spray guys ya.